Berikut adalah draw babak 16 besar Spain Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Spain Master akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar adalah Thomas Junior Popov, Chou Tianchen, Lin Chunyi, dan Loh Ken Yu. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun. Pertandingan Komang merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Putri Kusumawardani akan melawan pemain Thailand, Ponpawe Cho Chuong. Pertandingan Putri KW merupakan match pertama di court 3 dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-0 untuk keunggulan Ponpawe Cho Chuong. Dan Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Pertandingan Esther merupakan match kedua di court 2 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Nguyen Thuy Linh. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, satu-satunya wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Jepang, Keichiro Matsui, Katsuki Tamate. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-8 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Indonesia hanya meloloskan satu wakilnya, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Febriana Amalia. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Skotlandia, Adam Hall, Julie McPherson. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Sementara itu, Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Pertandingan dua wakil Indonesia ini merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil China, Cheng Xing, Zhang Ji. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.